Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab induksi elektromagnetik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung nilai GGL induksi diri yang ditimbulkan pada sebuah induktor. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah induktor dengan induktansi 0,4 Henry dialiri arus yang besarnya berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan 2T pangkat 3 plus T kuadrat kurang 2T plus 1 dengan arus dalam ampere dan T dalam satuan second. Nah, pertanyaannya adalah pada saat T sama dengan 2 second, GGL induksi diri yang timbul itu berapa volt? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada sebuah induktor. Diketahui di soal nilai induktansinya adalah 0,4 Henry. Nah, arus yang mengalir di sini berubah-ubah sesuai dengan persamaan arus I sama dengan 2T pangkat 3 plus T kuadrat kurang 2T plus 1 dalam satuan ampere. Nah, pertanyaannya saat T sama dengan 2 second, GGL induksi diri yang timbul itu berapa? Oke, karena yang ditanya GGL induksi diri, maka di sini Sobat 100 gunakan hukum Henry, yang mana formulanya yang dipakai adalah GGL sama dengan negatif LDI per DT. Sobat 100 masukkan nilai induktansinya adalah 0,4 Henry dan persamaan arusnya 2T pangkat 3 plus T kuadrat kurang 2T plus 1. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya GGL sama dengan negatif 0,4 kalikan turunan pertama terhadap waktu dari 2T pangkat 3 plus T kuadrat kurang 2T plus 1. Nah, ini kita turunkan dulu terhadap waktu ya. Kita kerjakan 2T pangkat 3 kalau diturunkan terhadap waktu, angka 3 kalikan dengan angka 2 jadinya 6, pangkatnya kita kurangi 1 jadinya T kuadrat. Sehingga 2T pangkat 3 kalau diturunkan terhadap waktu jadinya 6T kuadrat. Yang bentuk T kuadrat kalau diturunkan terhadap waktu jadinya 2T. Untuk negatif 2T kalau diturunkan terhadap waktu jadinya negatif 2. Yang angka 1 kalau diturunkan terhadap waktu jadinya 0. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya GGL sama dengan negatif 0,4 kalikan 6T kuadrat plus 2T kurangi 2. Nah, ini tinggal dikali saja, nanti kita dapatkan persamaan GGL-nya, yaitu GGL sama dengan negatif 2,4T kuadrat dikurangi 0,8T plus 0,8. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, kita masukkan T-nya 2 second. Jadi langkah berikutnya saat T sama dengan 2 second, kita ganti T dengan angka 2. Sehingga GGL sama dengan negatif 2,4 kalikan 2 kuadrat dikurangi 0,8 kalikan 2 ditambah 0,8. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 2 kuadrat itu 4, 4 kalikan 2,4 hasilnya adalah 9,6. Lalu 0,8 kalikan 2 itu hasilnya 1,6. Jadi ini ada negatif 9,6 dikurangi 1,6 ditambah 0,8. Kalau kita hitung, didapatkan jawabannya adalah negatif 10,4. Karena yang ditanya besarnya saja, jadi kita ambil besarnya saja ya Sobat 100. Yang mana besar GGL saat T sama dengan 2 second itu adalah 10,4 satuannya volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal ada induktor diketahui nilai induktansinya, diketahui persamaan arus yang mengaliri induktor ini, ditanya GGL induksi diri yang timbul saat T sama dengan sekian second, maka di sini Sobat 100 gunakan hukum Henry, yang mana formulanya adalah GGL sama dengan negatif LDI per DT. Sobat 100, masukkan nilai L-nya, masukkan persamaan arusnya, ini persamaan arus turunkan terhadap waktu, sampai di sini ketemu persamaan GGL induksi diri. Nah, setelah mendapatkan persamaan GGL induksi diri, Sobat 100 masukkan nilai T-nya. Kembali di sini lakukan perhitungan, nanti ketemu ya, GGL induksi diri yang timbul itu berapa volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke, Sobat 100, selamat belajar ya.